Ini berapa minyak? Khusus saya. Bawang. Ya, minyak gula. Iya, minyak gula agak naik. Kalau yang minyak kita masih normal. Masih normal. Ya nanti kan semua ke minyak kita tuh ya. Ini telur jadi satu ya? Telur juga normal? Iya normal. Gak ada yang lain? Gak ada. Telur 24.500. Iya. Oh, ini telur belinya? Alhamdulillah. Ya teman-teman yang ambil ya. Oh, yang, iya. Yang, ya, ini, yang mau belanja ya. Iya, makasih ya, Pak. Iya, makasih ya. Pakai eskalator. Salah satu, satu-satunya dulu-dulu. Tuh lah, kamu enggak? Pondoknya kan delik kuwi. Bukan Bu, menggambarkan begini Bu, normal. Normal Bu, pinten Bu. Tapi nanti kan udah mau deket Natal ya, Natal lalu. Sudah pangan ya, jadi sekarang kalau sudah lagi tidak makan ya kita akan jadi yang mau banyak berburu biar kita bisa buat pertanian sehingga petani kita juga bisa menikmati hasil panennya. Jadi pagi ini kita sengaja ke pasar di Klaten, kita ingin melihat harga-harga di pasar, harga di lapangan. Tapi setelah dicek ternyata semua normal ya, tidak ada yang naik. Tadi saya cek satu persatu, harga beras, minyak kita, cabai, bahkan cenderung lebih murah. Dan daya belinya sudah mulai meningkat. Tadi saya tanya Bapak Ibu, para pedagang, ternyata pembelinya juga banyak. Ya artinya daya beli masyarakat sudah mulai naik. Nah untuk persiapan Natal ini, mudah-mudahan semua harga stabil ya, terjangkau oleh masyarakat, dan kita terus walaupun normal kita terus koordinasi dengan para pelaku usaha ya, para distributor, para produsen, supaya sampai akhir tahun, terutama akhir tahun ini harga-harga terjangkau dan barang-barang tersedia. Harapan kita sebenarnya tidak hanya untuk Natal, jadi untuk seterusnya harga itu normal ya, yang penting itu normal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.